Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi bersama kami di channel Vegu Seda. Nah, seperti judul pada video ini, maka kita akan unboxing. Ini baru nih, masih dibungkus. Kita unboxing barang yang saya beli dari sebuah toko online. Kita akan saksikan setelah yang satu ini. Nah teman-teman, sebelum kita melanjutkan video ini, jika kalian ingin mendapatkan informasi tutorial, unboxing, ataupun juga informasi lainnya terkait pendidikan ataupun informasi Kalimantan Selatan, maka kalian dapat menekan tombol subscribe pada video ini dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Nah teman-teman, kita akan unboxing. Langsung saja kita buka. Asik ya. Biasa. Kita akan buka. Jadi ini item-item. Saya pikir nih item-itemnya ini murah sebenarnya. Saya pun juga menggunakan ongkos kirim gratis. Gratis ongkos kirim. Jadi lumayan menurut saya. Jadi ini item-item yang mungkin bisa berguna bagi saya. Kita akan buka. Saya sebenarnya takutnya agak robek nanti di dalam kalau misalnya saya kurang hati-hati unboxing ini, karena ada bagian-bagian itu yang bisa terkena pisau, bisa jadi robek nanti. Jadi saya cukup hati-hati dulu, jangan terlalu saya hati-hati untuk membukanya. Lapisan pertama, wah, ini lapisan nih ya, nggak ada ya, nggak ada, wah, aman, double wrap. Nah ini, saya robek dulu di bagian sini, supaya mudah. Ya, ini dia teman-teman, nah aman. Saya item unboxing ini, waduh. Item-itemnya ini dia teman-teman, habis saya bersihkan satu persatu item-item dari handphone yang akan saya beli. Nah, kita akan review. Jadi ini kita kembalikan seperti semula. Baik, ada beberapa item. Lepas ya, atau bagaimana ini? Oh, nanti baik, lihat saja. Ini item-itemnya, saya membeli casing pelindung air banyak ya. Ini biasanya orang jualan sing pelindung air, ya kita coba. Misalnya ini sebenarnya ini tambahan-tambahan saja sih di sebuah toko itu, jadi saya menggunakan ongkir yang sama. Oh, beberapa lapis ya ini ya, saya baru tahu. Tiga lapis ya. Kita masukkan handphone. Waduh, masuk ya. Satu lapis, dua lapis, tiga lapis. Tiga lapis digulung, kemudian ditempel di sini. Wis. Wih, ini ada gantungannya. Aman ya hujannya. Iya sih. Dari sininya aja lagi ya. Oke.
karbonar anti air. Kita akan coba. Dua warna, ungu dan biru. Selanjutnya, ini lagi. Sebenarnya saya mengincar ini, tapi kok agak lepas ya tadi ya. Tadi kurang begitu kokoh. Nah kan, kurang begitu kokoh. Kecil ternyata, saya pikir besar. Sebenarnya ini alternatif Gorilla Pot. Alternatif Gorilla Pot, gunakan ini, gunakan. Nah, kurang begitu kokoh ternyata teman-teman. Wah, saya tidak bisa rekomendasi atau bagaimana ini. Entah nanti cukup aman atau tidak dengan handphone. Kecil ya. Ini istilahnya Spider Pot. Diganti dari Gorilla Pot, ternyata lebih kokoh Gorilla Pot daripada Spider Pot. Oh, teman-teman. Coba kita letakkan handphone. Kita coba ini. Dengan menggunakan handphone. Apakah Gorilla Pot-nya Spider Pot ini? Waduh. Cukup. Lemah, teman-teman. Lemah. Kurang begitu kokoh. Kecil ya salahnya. Tidak tahu sih ukurannya kemarin itu, lemah, tidak begitu kokoh. Nah kan, tidak begitunya, tidak begitu aman untuk handphone. Saya pikir tidak begitu aman. Wah, membahayakan ini. Nah, tidak bisa. kurang kuat. Ya begitulah adanya. Memang barang-barangnya memang tidak begitu mahal sih. Relatif murah semuanya. Ini spider potnya kurang begitu kokoh menurut saya. Kemudian ini lagi. Ini adalah menarik juga ini. Ini adalah kabel USB magnetik. Kabel USB magnetik yang ujung-ujungnya bisa diganti magnet. Jadi misalnya ini type C ya. Type C ganti. Kalau misalnya USB biasa, nah seperti ini. Nah, tempel. Ini menarik ya. Ini jadi ganti matanya. Nah, ini. Menarik ya. Jadi kepala chargernya bisa diganti-ganti dan sistemnya magnetik. Ini. Ya. Ini contoh. Ini tempel seperti ini. Menarik nih. Kalau ini sih menarik sih. Magnet ya. Sistemnya magnet sih. Ini yang USB. Menarik ya. Baik. Nah, sebenarnya cara utama saya ini teman-teman. Nah,
ini adalah apa ya? Apa sih namanya? Holder. Nah, ini holdernya ini bisa 360 derajat. Tuh. Wah, lepas. Belum apa-apa nih. Nah, lepas nih berarti kurang begitu nih. Untuk spider portnya kurang begitu. Ya memang, tapi tidak bisa disalahkan sih, tergantung harga kan. Nah, seperti ini. Kita coba taruh handphone misalnya. Kita coba taruh handphone. Letakkan handphone. Oh, ternyata sistemnya seperti ini ya. Wah, ini pasti aman nih. Pasti aman. Sangat nyaman. Karena sistemnya mekanik. Bukan pegas. Woi. Ini enggak bisa menahan ini cuma ini ya. Spider portnya enggak tahan. Coba kita ganti dengan Gorilla Port. Nah, kalau gue dilepot, kita coba dengan gue dilepot saya nih. Gimana nih? Kalau gue dilepot bagaimana? Ini baru holder mantap nih. Holder di tripod. Wis, mantap. Kokoh, bos. Nah, ini keren. Ini keren. Jadi, katanya ini bisa 360 derajat, jadi bisa diputar-putar seperti ini. Ya kan tinggal di sini geser, misalnya digeser agak ke sini gitu kan ya, terus geser seperti ini. Wih, keren ya, mantap ya kan? Bisa nih digeser-geser. Nah, tinggal putar geser seperti ini. Dan sistemnya mekanis. Sistemnya menggunakan nih pasang dan mendorongkannya, tidak dengan gas yang biasanya. Wah, kalau ini kokoh nih, mantap, keren. Tampaknya kalau langsung mau pakai holdernya pun juga bisa sini. Sini langsung ada nih, ini ada baut langsung. Saya pikir ini bisa dilepas seperti ini, nah kan, kemudian langsung menggunakan ini nih. Wis, mantap ini. Holdernya keren. Wah, bisa kayak gini. Langsung seperti ini dong. Tapi tidak bisa diputar. Ya, keren ya. Nah, teman-teman, ini tadi saya membeli barang untuk online. Barangnya ada berbagai macam. Holder handphone. Kemudian nih lepas nih spider port. Ah, tampaknya lebih paten menggunakan Gorilla Port juga sih. Spider port, kemudian kabel magnetik seperti ini tadi ya, kabel magnetik berbagai macam. Dan satunya tadi adalah
bungkus. Pembungkus ini saya beli. Lumayan aku 3.500. Jadi kan sangat murah ini. Jadi lumayan lah untuk menambah pembelian dengan ongkir yang sama. Ini dia. Jika menyukai video ini silahkan like dan jangan lupa subscribe channel Fabrisio dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Sampai jumpa pada video-video kami lainnya. Dadah. Mantap. Yang ini doang. Dadah.